Pagi pemirsa, kepolisian daerah Lampung menangkap Bayu Perdana, tersangka penyebar foto asusila Polwan Polda Lampung. Ia tersangka terancam undang-undang informasi dan transaksi elektronik dengan hukuman hingga 5 tahun penjara. Kepala Bidang Humas Polda Lampung AKBP Sulistianingsih mengungkapkan tersangka Bayu menjalin hubungan asmara dengan korban yaitu Brigpol RS sejak tahun 2010 yang lalu. Namun Brigpol RS yang menjabat sebagai sekretaris pribadi Kapolda Lampung ini kemudian memutuskan hubungan cinta dengan Bayu pada akhir tahun 2012 lalu dengan alasan akan menikah. Kekasih barunya yang merupakan perwira menengah di jajaran kepolisian daerah Lampung. Sebelumnya pelaku yang tidak terima RS menjalani hubungan asmara sempat mengancam. RS melalui pesan singkat akan menyebarkan foto pornonya atau foto asusilanya ya. Dari tangan tersangka Bayu, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk dua unit telepon seluler milik tersangka yang diduga digunakan saat menyebarluaskan foto tersebut, yaitu foto dari staf Sespri Kapolda Lampung RS. Dan menetapkan saudara B sebagai TSK. Selanjutnya dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Polda Lampung terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 November 2013.